Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani Allah iyyakum, alhamdulillah pada malam ini kembali kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk duduk kembali di majlis kita, di masjid yang kita cintai ini, untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari apa yang dijelaskan para ulama kita terkait dengan apa yang wajib kita waspadai dari hal-hal yang dapat menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyadarinya, khususnya adalah apa yang ditebarkan oleh para syaitan jerat-jeratnya kepada kita sekalian, sehingga kita merasa telah berbuat baik padahal hal itu menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Kita masih mengambil faedah dari kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dan masih bersama faedah yang kita ambil dari bab yang menjelaskan tentang talbisnya iblis kepada sebagian dari kaum muslimin yang lebih mengutamakan dalam kehidupannya meniti jalan zuhud dan ibadah. Sampai pada poin pembahasan disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, baina zuhadi wal fuqaha, perbandingan antara ahli zuhud dan ahli fikih. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa ahli zuhud, yaitu orang-orang yang mengedepankan hidup zuhud di dunia ini dan mengkhususkan ibadah, kebanyakan mereka melaksanakannya dengan prasangka, dan apa yang terbersit dalam hati mereka kemudian dipersangkakan baik lalu diamalkan. Dan tidak sedikit dari mereka mendasari amal-amalnya dengan hadis-hadis yang dhaif dan palsu, atau beramal dengan nas baik dari ayat atau hadis yang sahih tapi dari sisi yang lain. Karena memang umumnya orang-orang tersebut kurang memiliki perhatian terhadap dasar ilmu dalam pelaksanaan ibadah, dan membatasi diri dalam bergaul dengan ahli ilmu. Adapun fuqaha, ahli fikih, adalah mereka yang mengambil faedah dari dalil kemudian diambil hukum-hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan lalu mereka mengamalkannya sesuai dengan tuntutan dalil. Maka mereka disebut dengan faqih atau fuqaha, karena memahami maksud dalil dan mengamalkannya. Maka beliau menjelaskan ini, membedakan mana dari manusia yang kita jumpai seseorang termasuk ahli zuhud atau termasuk ahli fikih. Walau secara zahir penampilan mereka sama, amal mereka sama, tapi akan berbeda derajatnya yang satu dengan yang lain dari apa yang mendasari mereka untuk beramal. Oleh karena pernah kita sebutkan sebelumnya bahwa dalam mengamalkan syariat, kita dituntut oleh pembuat syariat pertama mendasari amal dengan dalil. Karena tidaklah tegak
sebuah amal dari syariat ini melainkan karena dalil yang berisi perintah, berisi cara pelaksanaan, dan berisi penjelasan keutamaan. Berisi perintah, cara pelaksanaan, dan penjelasan keutamaan. Itu semua harus kembali kepada dalil. Di mana Allah Jalla wa'ala mengisyaratkan, di antaranya di surat Al-Jathiyah, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian kami, kata Allah Jalla wa'ala, menjadikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat, minal amri, berdasarkan perintah dari Allah azza wajalla. Fattabi'ha, ikuti syariat tersebut. Wala tattabi', dan jangan engkau ikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu, keinginan, ide, pendapat orang-orang yang tidak punya ilmu. Allah tidak katakan orang-orang yang tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui perintah, tidak, tapi tidak mengetahui ilmu. La ya'lamun, tidak berilmu tentang perintah dari amalan-amalan yang dikerjakan. Adapun cara pelaksanaan, Allah berfirman di surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad SAW, apabila memang betul kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah katakan fattabi'uni, hendaklah kalian mengikuti aku, yaitu dalam melaksanakan ibadah. Maka beliau menyampaikan, man amila amadan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal dengan amal apapun yang tidak ada perintah Allah pada kami dalam amal tersebut, maka amal itu tertolak. Demikian juga tentang keutamaan, harus kembali kepada dalil. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan amal yang tidak boleh kita menentukannya sendiri. Maka fuqaha, mereka mendasari amal mereka dengan ini. Kemudian berkatakan, wa min talbisi 'ala zuhad, dan di antara talbisnya iblis kepada ahli zuhud adalah ihtiqaruhumul ulama wa dhammuhum iyyahum, yaitu mereka ihtiqar, yaitu merendahkan, menganggap sepele. Siapa? Para ulama, dan mencela mereka. Karena mereka ini, ahli zuhud, menyangka bahwa ibadah yang Allah perintahkan pada manusia, yang Allah berfirman, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kalian dan Rabb kalian. Yang Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepadaku sampai datang kematian kepadamu. Mereka fikir ibadah itu hanya sekedar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan ibadah, seperti salat, saum, zikir, dan yang lainnya, dan tidak menilai bahwa ibadah tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu.
kecuali dengan dasarnya. Padahal Allah Jalla wa'ala menyebutkan isyaratnya dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Isra. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Allah juga menyebutkan di surat Al-Anbiya. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Bertanyalah. Allahumma salli wa sallim. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian memang tidak mengetahui. Allah juga berfirman di surat Az-Zumar. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Allah juga berfirman di surat Al-Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang berilmu di atas mereka beberapa derajat. Allah juga berfirman di surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang takut dari para hamba Allah kepadanya kecuali para ulama. Dan ayat-ayat lain banyak sekali pujian kepada orang berilmu, bukan sekedar melaksanakan ibadah tapi berilmu, karena tuntutan ilmu adalah ibadah dan tuntutan ibadah adalah ilmu, saling terkait. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amali wa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu dan amal saling terkait. Jika ditunaikan, jika tidak irtahal, maka jauh dari seseorang. Oleh karena barang siapa keinginannya untuk banyak ibadah kepada Allah, maka dalam mendasari setiap ibadah yang akan dilakukan apapun bentuknya dengan ilmu. Dan barang siapa keinginannya untuk mendalami ilmu, maka jangan lupa seseorang yang berilmu dituntut untuk mengamalkannya. Jika tidak, maka menjadi keburukan bagi seseorang. Namun apabila seorang mengatakan, daripada saya berilmu dituntut beramal, mending tidak berilmu, maka cukuplah itu keburukan bagi dia. Ada yang mengatakan, tidak usahlah kita banyak ibadah, cukuplah yang wajib. Karena kalau kita banyak ibadah, dituntut juga belajar ilmunya, maka cukuplah kehinaan bagi dia. Jadi mau tidak mau, kita ini berilmu dan beramal, menambah ilmu dan beramal, begitu. Itulah bukti kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Jalla wa'ala. Namun mereka, ahli zuhad, merendahkan ulama, mencela mereka. Ada yang mengatakan hanya pandai bicara, hanya mengatakan cuma faham tentang masalah haid dan nifas. Ada yang mengatakan hanya demikian dan demikian. Subhanallah. Mereka ini ahli zuhud, banyak melakukan ibadah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak sedikit dari mereka ibadahnya ingin dilihat oleh orang. Dan mereka sangat malu bila kemudian didapati oleh manusia dalam keadaan tidak ibadah. Sebagai contoh, mereka datang ke masjid di awal waktu sehingga selalu mendapatkan saf yang pertama. Kemudian ketika suatu saat karena kesibukannya di rumah terlambat datang ke masjid, walaupun mendapatkan takbiratul ihramnya imam, tapi dia hanya dapat saf yang kedua. Maka hatinya galau. Kenapa galau? Apa kata orang, saya tidak mendapatkan saf yang pertama. Begitu.
bukan galau karena saya luput dari keutamaan mendapatkan shaf yang pertama. Itu ahli zuhud. Ada pun ulama atau fuqaha, mereka sibuk dengan ilmu dan berusaha menyembunyikan amal mereka dari manusia, kecuali yang tidak mungkin mereka sembunyikan. Inilah bedanya antara ulama dengan ahli zuhud. Beliau katakan fahum yaqulun, mereka mengatakan Allahumma sayyiban, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina. Mereka mengatakan al maqsudul amal, maksud utama dalam agama adalah amal. Maksud utama dalam agama adalah amal. Sehingga mereka tidak peduli dengan ilmu. Maka mereka apabila ada di masjid, kalau di masjid didapati majlis ilmu, mereka lebih sibuk duduk sendiri dengan zikirnya, dengan sholatnya, dan dengan kegiatan lainnya, dan tidak duduk di majlis ilmu. Karena memang mereka tidak butuh dengan ilmu. Karena mereka mengatakan al-maqsud huwal amal, maksud utama dari berilmu adalah amal. Jadi kalau sudah bisa beramal, untuk apa belajar ilmu? Tidak perlu. Subhanallah. Rahimallahu ta'ala al-imam Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan, yang maknanya barang siapa berhenti belajar dan menyangka dirinya sudah berilmu, maka saat itu dia menjadi orang yang paling dungu di muka bumi. Jadi kalau ada orang merasa saya sudah cukup dengan ilmu, saya tidak lagi perlu belajar, maka saat itu orang ini orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi. Karena sampai kapanpun kita butuh pada ilmu. Yang antara mereka mengatakan, berikan dirimu dalam hidup ini untuk ilmu seluruhnya. Ilmu akan datang kepadamu hanya sebagian kecilnya saja. Jadi kalau umur kita selama hidup di dunia ini 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun untuk belajar ilmu, ilmu datang pada kita hanya sebagian kecil. Tidak mungkin seseorang menguasai seluruh ilmu. Walaupun dia berilmu dan luar biasa ilmunya, itu hanya sebagian kecil. Ilmu Allah sangat luas. Maka keliru kalau ada mengatakan ilmu itu kan maksudnya adalah amal. Keliru. Yang kemudian akhirnya meninggalkan ilmu. Wala yafhamuna annal ilma nurul qalbi. Mereka tidak paham bahwa ilmu merupakan cahaya hati. Silakan kita bisa rasakan sendiri. Ketika kita fokus dengan amal dan meninggalkan majlis ilmu, apa yang kita rasakan? Tapi ketika fokus dengan majlis ilmu dan berusaha beramal dengan apa yang kita dapat ilmunya, kita akan bedakan keadaan di hati kita antara yang pertama dengan yang kedua. Sehingga orang yang banyak amal tapi meninggalkan majlis ilmu, hatinya keras. Tapi orang yang tetap duduk di majlis ilmu, hatinya diterangi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga duduk majlis ilmu. Walaupun masalah ini saya pernah belajar, masalah itu saya pernah belajar, tidak masalah. Karena kita menginginkan keberkahan majlis ilmu. Kita ingin mendapatkan rahmat Allah di majlis ilmu. Kita ingin mendapatkan ketenangan di majlis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan majlis ilmu, beliau sebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasuna fihi bainahum
illa najat fi musakina wa ghasyatumur rahmah wa haffatumul malaika wa dzukirat fi man indah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mengkaji isinya, melainkan Allah berikan ketenangan pada mereka. Allah limpahkan mereka dengan rahmat. Allah menurunkan malaikat menaungi mereka dan menyebutkan nama mereka di hadapan seluruh makhluk di sisinya. Itu keutamaan majlis ilmu. Sehingga jangan aneh karena sangat nyamannya duduk majlis ilmu, yang kita rasakan pertama kali apa itu? Mengantuk. Iya kan? Padahal kalau di rumah tidak bisa tidur. Maka jangan aneh kalau di majlis Jumat banyak yang mengantuk bahkan tidur daripada yang mendengarkan. Mendapatkan sakinah. Walaupun ini bukan pujian. Ya, karena kalau kita mengantuk di majlis ilmu berlebihan, maka bisa jadi itu datang dari syaitan. Tapi kalau sudah mengantuk dan semisalnya, tapi kita masih fokus dengan penjelasan apa yang disampaikan majlis ilmu, maka itu adalah kebaikan insyaallah ta'ala. Maka mereka tidak paham bahwa ilmu adalah cahaya Allah azza wajalla yang kita butuhkan, yang menerangi langkah kita di dunia ini, membedakan mana hak, mana batil, diterangi dengan ilmu. Membedakan mana halal, mana haram. Membedakan mana kebenaran, mana penyimpangan, khususnya zaman ini. Oleh karenanya, wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa orang yang di atas kebenaran. Bagaimana mengenali kebenaran? Duduk di majlis ilmu. Sekarang ini subhanallah, sebagaimana dikatakan para ulama terdahulu, akan datang suatu masa di mana mimbar-mimbar diisi oleh orang-orang zindiq. Lembaran-lembaran ditulis oleh orang-orang zindiq. Media-media diisi oleh orang-orang zindiq. Hampir tidak tersisa bagi orang-orang alim. Sekarang silakan buka media apapun tentang ilmu agama, yang muncul penjelasan siapa? Zindiq. Zindiq itu kadar munafik yang sudah parah. Kalau munafik dulu menyembunyikan kebencian pada Islam, menampilkan Islam. Kalau sekarang terang-terangan. Maka jangan aneh kalau ada mengatakan jilbab bukan syariat Islam. Mengatakan pembagian waris harus memperhatikan persamaan gender dan sebagainya. Yang kaum muslimin dibikin bingung. Maka harus duduk di majlis ilmu yang menjelaskan maksud yang sebenarnya dari wahyu. Maka akan mendapatkan penerangan. Ini yang perlu kita cermati. Walau arafu martabatal ulama fi hifdzi syariah. Seandainya orang-orang semacam itu mengetahui derajat yang tinggi para ulama dalam menjaga syariat, wa anna martabatul anbiya, dan itulah derajatnya para nabi. Oleh karenanya para ulama, orang yang lisannya tidak keluh dan tidak bisu dalam bicara al-haq, orang yang badannya tidak lesu dan tidak malas dalam menegakkan al-haq,
orang yang hidupnya senantiasa mendapatkan halangan dan rintangan, baik dari kawan sendiri apalagi dari lawan. Tapi mereka orang-orang yang tidak goyah dalam tegak di atas ilmu dan dalam memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Karena mereka menjaga syariat, maka apa yang mereka dapatkan dalam nas haram, haram. Walau menghujat dirinya sendiri, maka mereka mengatakan apa yang dikatakan nas halal, halal. Walau dicaci maki manusia. Begitu ulama. Tidak berbelok-belok lidahnya, tidak berputar-putar langkahnya, tegak di atas syariat. Oleh karena Nabi kita SAW menyebutkan tentang sifat orang yang berpegang teguh dengan ilmu di akhir zaman, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia seperti memegang bara api yang tidak boleh dilepaskan. Kalau dilepaskan celaka, maka dia harus berpegang teguh dengan itu semua. Menunjukkan bahwa beratnya membawa agama dan kebenaran dan penuh rintangan dan harus mengerahkan segala kemampuan. La'adu anfusum kal bukmi indal fusaha. Maka ahli zuhud ketika berhadapan dengan ahli ilmu, mereka seperti orang yang bisu di sisi orang-orang yang pandai dalam bicara. Wal umyi 'indal busara, dan orang yang tidak bisa melihat di hadapan orang-orang yang tajam pandangannya. Kita bisa lihat dan ini kenyataan. Mereka orang-orang yang di luar pandai bicara tentang celaan terhadap al-haq, hinaan, tuduhan, caci maki terhadap al-haq dan ahli haq di depan manusia. Tapi ketika sudah berjumpa dengan ahli haq, ahli ilmu, diam. Tidak bisa bicara apapun. Itu yang terjadi. Bingung mau bicara apa. Takut bicara ini salah, bicara itu keliru, bisu. Itu kenyataan yang terjadi. Sehingga karena seperti itu, maka mereka membuat makar, membuat rencana buruk bagaimana mencelakakan orang ini. Dan itu dialami ulama kita dahulu, dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dari Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala, dari imam yang lain, dan sampai pada zaman ini dan akhir zaman. Karena mereka bingung. Karena ahli ilmu tahu betul dasar-dasar ilmu dan cabang-cabangnya. Ketika mereka bicara demikian, 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 akan ditanya apa dasar hukumnya. Mereka sadar karena mereka pun punya ilmu. Ketika menyampaikan ini loh, oh itu kan hadisnya dhaif, itu kan palsu, diam. Ketika mereka bicara ini ayatnya, loh maksudnya kan demikian. Lihat pendapat para ulama tafsir zaman dahulu, demikian demikian, diam. Tidak bisa bicara. Itu yang terjadi. Sehingga karena seperti itu, maka membuatlah makar.
apapun bentuknya. Padahal nurani mereka, fitrah mereka menyadari bahwa yang saya lakukan ini keliru. Tapi hawa nafsu lebih mendominasi diri mereka. Lu katakan wal ulama adallatut thariq. Para ulama adalah para penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu wara'ahum, dan manusia di belakang mereka. Wasalimu haula yamshi wahdahu. Adapun mereka dari para ulama yang selamat dari penyimpangan, walau tidak ada yang mengikuti, mereka tetap berjalan seorang diri. Maka Nabi kita menyampaikan berita pada kita sekalian sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seorang Nabi diikuti oleh sekian orang, kurang dari 10 orang. Aku melihat seorang Nabi diikuti 1 atau 2 orang saja. Dan aku melihat Nabi tidak ada yang mengikuti sama sekali. Ma, jangan resah, jangan gelisah. Kalau kita sudah mengenal wahyu Allah Azza wa Jal, yang disampaikan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, meyakininya, mengamalkannya, dan menyampaikannya pada manusia, lalu tidak ada seorang pun yang mendengar, jangan galau dan jangan meninggalkannya. Tetap di atas jalan tersebut. Kalaupun seorang ahli hak datang ke sebuah majlis yang mendengarkan hanya 1 orang, bukan berarti gagal. Bahkan kalaupun dia duduk tidak ada seorang pun yang mendengarkan, bukan berarti gagal. Itulah keberhasilan. Kemudian beliau sebutkan wa fi sahihaini min hadis Sal bin Sa'ad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Sal bin Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, ini faedah. Apabila Nabi kita SAW mengawali ucapannya dengan sumpah, berarti sabda ini sangat penting. Beliau katakan wallahi atau walladhi nafsu Muhammadin SAW biyadih, dan semisalnya, maka berarti hadisnya hadis yang sangat penting. Apa isinya? Seandainya Allah bisa memberikan petunjuk pada seseorang dengan sebab dirimu, lebih baik pahalanya untukmu daripada humurin na'am. Humurin na'am, harta yang paling berharga zaman itu. Maka ini motivasi dari Nabi SAW. Hendaknya orang yang sudah belajar ilmu, dia harus bisa menjadi orang yang berperan di hadapan manusia, menjadi dalilut thariq, pemberi petunjuk jalan, mengantarkan manusia, ini jalan Allah yang lurus, lalui jalan ini. Kalau ada yang ikut walaupun 1 orang, maka itu sangat beruntung untuk dirimu, berarti untuk dirimu. Oleh karena jadilah sebab bagi manusia untuk sampai pada petunjuk Allah, walau dengan 1 kata, walau dengan 1 isyarat. Ini sangat penting. Dan itulah ulama. Kemudian beliau katakan wa mimma ya'ibuna bihil ulama, dan di antara yang mereka menjadikan bahan untuk mencela para ulama adalah tafassahul ulama fi ba'dil mubahat allati yataqawwawna biha ala dirasatil ilmi. Yaitu ulama kita, mereka memberikan kemudahan dalam membolehkan menggunakan sarana-sarana yang mubah untuk belajar ilmu. Sarana
Contohnya misalkan media apa itu televisi untuk belajar ilmu. Media apapun mubah asalnya. Karena mubah mereka berfatwa boleh untuk belajar ilmu. Maka mereka mengambil celah itu dan mengatakan ini penyimpangan yang ada pada mereka. Seperti itu. Wa kadzalika ya'ibuna jami'al amwal. Mereka juga mereka mencela orang-orang yang mengumpulkan harta. Lihat itu, katanya dia orang alim. Hartanya berlimpah. Dicela. Hanya dari sisi itu. Dia tidak tahu dari mana harta itu didapat, kemana harta itu dibelanjakan. Dia tidak tahu. Taunya bahwa orang yang punya harta tidak zuhud. Orang yang punya dunia tidak zuhud. Tidak zuhud berarti tercela. Aib. Itu yang ada di benak mereka. Mereka tidak paham bahwa ulama terdahulu kita, mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang alim, mereka dermawan, dan dengan harta ini, dengan harta yang mereka miliki, mereka gunakan untuk mengembangkan Islam. Lihatlah contohnya Khulafa Rasyidun radhiyallahu anhu ajma'in, dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka membelanjakan harta mereka. Siapa orang yang memerdekakan budak yang disiksa karena memegang teguh iman mereka? Siapa? Mereka. Khulafaur Rasyidun. Dan para sahabat lainnya yang mengikuti jalan mereka. Maka tidak tercela. Selama harta itu dari jalan yang mubah dan dibelanjakan di jalan yang Allah ridhai. Tidak masalah. Oh fulan, katanya orang alim, kendaraannya masya Allah. Tidak masalah. Selama kendaraan itu bagaimana? Dia gunakan di jalan Allah azza wa jalla. Dan semisalnya. Kemudian beliau katakan, walau fahimu makna mubah. Seandainya mereka faham apa makna mubah dalam ilmu agama, la alimu annahu la yudhammu fa'iluhu. Ini saya tidak akan mencela pelakunya. Oh enggak masalah, dia mubah saja kok. Mubah, tidak masalah. Oh katanya dia alim, katanya ahli hak, tapi lihat kegiatannya pagi jogging atau goes, nanti jam sekian begini, diperhatikan. Dia tidak tahu bahwa kegiatan yang orang ini lakukan mubah, dan maksud mubahnya itu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dan ibadahnya. Selalu mencari-cari kesalahan orang. Maka seandainya faham apa itu mubah, niscaya tidak akan mencela pelakunya. Wa ghayatul amri anna ghairahu aula minhu. Intinya adalah bahwa orang yang mengenal kebenaran akan tertanam dalam dirinya, orang lain lebih baik dari diri saya. Kalau mereka tidak, saya lebih baik dari orang lain. Afayahsunu liman sallal laila an ya'iba ala man addal farda wa nam. Apakah termasuk baik orang yang rajin salat malam lalu mencela orang yang melaksanakan kewajiban kemudian tidur di malam hari? Tidak. Karena salat malam kemuliaan bagi pelakunya. Dan tidur malam hari apa hukumnya? Mubah. Maka tidak pantas orang yang punya kesempatan salat malam mencela orang yang tidur malam. Dan semisalnya, oleh karena di sini kesimpulannya adalah agar kita mendasari kehidupan ini dengan apa? Ilmu. Maka dengan ilmu itu insya Allah kita akan selamat dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari
penyimpangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari penyimpangan dan maafkan kesalahan kita selama ini dan mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk tetap berada di atas kebenaran dan dijadikan istiqomah di atasnya sampai Allah ridha pada kita ketika kita berjumpa dengannya. Wallahu wali dzalikal qadir alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qad'awana alhamdulillahi rabbil alamin.